China Open 2023 akan menjadi penugasan pertama Aryono Milanat sebagai kepala pelatih ganda putra Indonesia. Sementara itu, Heri Iman Pilngadi belum akan mendampingi ganda campuran di turnamen ini. Tim bulu tangkis Indonesia telah berangkat menuju Guangzhou, China pada Sabtu 2 September 2023 dalam rangka mengikuti China Open 2023. Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan bertolak ke negeri tirai bambu dengan menggunakan maskapai China Southern Airlines dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. China Open 2023 menjadi ajang bergensi berikutnya yang sangat penting untuk dimanfaatkan para wakil Indonesia di tengah kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Dengan level turnamen Super 1000, ada banyak poin ranking yang bisa diraup para pemain untuk mengejar ketertinggalan dari kesempatan sebelumnya. Atmosfer baru akan terasa di jajaran pelatih pada China Open 2023. Ya, Aryono Milanat akan mengemban tugas perdananya setelah mendapatkan promosi dari posisi asisten pelatih ganda putra menjadi kepala pelatih ganda putra. Pelatih asal PB Jarum tersebut menggantikan Harry Ipi yang dipindah ke sektor ganda campuran untuk mengisi kekosongan kursi kepala pelatih. Tentunya tugas berat menanti Aryono karena nomor andalan Indonesia ini belakangan mengalami performa yang menurun. Meski begitu, pelatih asal PB Jarum itu tidak gentar dan menyatakan anak didiknya sangat siap untuk berlaga di turnamen yang sudah absen dalam 3 tahun terakhir tersebut. Evaluasi dari pencapaian minor di Kejuaraan Dunia 2023 disebut Aryono telah dilakukan sehingga pemain tahu apa yang harus dilakukan. Tim ganda putra dalam keadaan sehat dan siap berangkat ke China hari ini, ujar Aryono dalam siaran pers PBSI. Kami melakukan evaluasi dengan coba peningkatan konsistensi dan kepercayaan diri. Dari latihan lebih banyak ke teknik, dari sisi akurasi, ketahanan, dan sisi permainan, imbuhnya memaparkan. Sementara itu, Harry Ipi belum akan menjalani debutnya sejak resmi ditunjuk sebagai kepala pelatih ganda campuran per 1 September 2023. Walau saat Kejuaraan Dunia 2023 sudah terlihat mendampingi para pasangan ganda campuran pelatnas dalam pertandingan, Harry Ipi tidak ikut berangkat ke China Open 2023. Untuk sementara ini, Yun Vivaldi dan Vita Hanintas Mentari, serta Rehan Noval Kusaryanto dan Lisa Aiku Sumawati masih akan didampingi asisten pelatih yakni Amon Sunayo. Ko Heri belum mendampingi pemain ganda campuran, kata Kepala Bidang Humas dan Media PBSI Broto Happy saat dihubungi PBSI Pelatnas Cipayung. Masih Coach Amon lah selanjutnya. China Open 2023 kali ini bukan hanya terasa istimewa karena akhirnya kembali diselenggarakan sejak terakhir kali bergulir pada 2019. Ada daya tarik lain yang membuat para pemain top datang karena total hadiah yang mengalami peningkatan secara drastis. Di mana saat turnamen Super 1000 lain menawarkan hadiah 1,25 juta dolar Amerika Serikat atau 19 miliar rupiah, panitia penyelenggara China Open 2023 menyiapkan lebih dengan nominal 2 juta dolar AS Amerika atau 30 miliar.